Komisi 10 DPR RI ngadongsok pemerintah daerah sangkan sagancangna medalkeun peraturan daerah atau perda patali jeung widang pariwisata nalika sesalat COVID-19. Eta hal teh dilakonan keur nanjerkeun aturan sarta minangka dasar prak-prakan protokol kesehatan anu dilarapkeun di sakumna palaku wisata. Eta hal teh diebrehkeun ku Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi nalika jadi panyatur dina kegiatan BIMTEK penerapan CHSE prak-prakan event sarta pelaku wisata di Leuweuk Kopo Kabupaten Bandung. Dede Yusuf nandeskeun Komisi 10 ngadongsok pamarentah daerah sangkan segancangna medalkeun peraturan daerah atau perda patali jeung widang pariwisata nalika sasalad COVID-19. Dinanas-nasna eta hal teh minangka ketak nanjerkeun aturan sarta minangka dadasar prak-prakan protokol kesehatan anu dilarapkeun ku sakumna pelaku wisata. Di dalam satu tahun lebih kita pandemi, kegiatan pariwisata boleh dikatakan tidak berjalan dengan baik. Salah satu programnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan kepada para pelaku pariwisata agar memahami cara-cara prokes yang baik jika dia akan membuka kembali destinasi wisatanya. Jadi ini harus terus-menerus dilakukan karena dalam pemantauan yang terjadi masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran prokes di dalam sektor perwisataan. Artinya sosialisasinya itu belum diterapkan secara masif. Nah, oleh karena itu kami dari DPR memperbanyak program-program BIMTEK dan sosialisasi terkait bagaimana para pelaku-pelaku pariwisata ini akan lebih paham tentang pentingnya prokes tersebut. Samalah eta perda wisata nalika sasalad COVID-19 ge dipiharep mampu ngatur zonasi wisata sangkan moal tepi ka mucunghul ting rariungna wisatawan di lokasi wisata. Rezitia Prasaja, Bandung TV.